Awalnya saya tahu beasiswa OSC ini dari teman. Tanya, coba deh ikut beasiswa gitu. Terus juga kan awalnya nggak mau, tapi dari mama itu bilangnya coba deh ikut, soalnya kalau kuliah biaya mandiri orang tua nggak sanggup gitu. Kalau nggak salah 2018 itu 54.000 lebih yang daftar, tapi dari 360 orang saya salah satunya keterima dan itu nggak nyangka banget. Ya impian saya ingin jadi orang sukses. Kalau di keluarga saya kan jadi PNS itu baru satu orang, itu paman saya. Dan ya di situ dari saya dapat dorongan sendiri, kenapa nggak saya lagi gitu yang nerusin gitu. Terus juga kan kalau dilihat dari pekerjaan mama saya cuma sebagai buruh cuci, jadi saya sendiri ya udah saya ingin ngangkat derajat orang tua juga. Nah dari situ saya ingin, kayaknya saya harus kuliah, saya harus pergi jauh, karena kalau kita pergi jauh pasti banyak pengalaman yang kita dapat, nggak cuma sama orang-orang itu aja gitu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.